banyak anunya apa, ular. Ngeri juga sih kalau banyak ular. Bunga apa ini? Cukup indah nih, bunga apa belum? Ini sampai dari sana itu, sana sampai sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di DHE TV Indeso YouTube channel. Neng video saiki, di video kali ini kita akan meniliki tanduran pari yang di video sebelumnya kita tanam. Pari ki padi. Suasananya sawah seperti ini, di bawah sutet ya, jaringan tegangan tinggi ini sutet. Sampai sana kalau atas ini kacang. Nah, ini yang satu tak kasih kacang. Nah, ini kalau dikasih apa, padi kemarin udah habis anunya, benihnya, kacang sama jagung. Kita lihat ya kacangnya. Nih. Lumayan. Ya, cuma seperti ini kacangnya. Ini kacang. Oke, mari kita meniliki tanduran padi, tanaman padi yang kita tanam tempo hari. Let's go. Suasananya seperti ini sore hari. Pulang nguli tadi, penasaran urep apa ora tandurane ngrono dalan. Ini sawah, tapi sawahnya ini tak ada hujan ya anu grip lor bolo, jadi yo ada airnya ketika musim penghujan saja. Nah, tidak musim penghujan yuk, usaha air. Kalau saluran airnya ada, ini saluran air ini pas pembangunannya juga pernah saya review di video-video sebelumnya, tapi yuk mengalirnya kalau pas musim penghujan begini. Yuk, sedikit ada airnya. Ini suasananya di sawah di desa kami. Kalau musim penghujan sih cukup bagus. Nih, seperti ini. Padinya sebelah sana itu. Nah, kayak ngono kae bagian saya yang kita tanam. Kita lihat ke sana. Ngikutin saluran air ini. Sampai ujung sana ya. Sampai suhana jauh ujung. Nah, kalau yang kita tanam kemarin sebelah sini. Nah, gitu aja. Nah, ini padi yang kita tanam kemarin nih, udah seperti ini bolo. Alhamdulillah lumayan bagus ya. Ini sampai dari sana itu, sana sampai sono. Sono ada sungai sebenarnya di sana, tapi yo sungainya lebih rendah daripada tanah yang kita tanaman ini. Ini lebih tinggi. Kalau ngambil air dari sungai itu harus pakai alat diesel. Kita tarik ke atas. Ini kalau musim penghujan mau mengalir, karena di ujung sana itu tersambung dengan aliran sungai yang cukup deras.
Ini tanaman yang kita tanam kemarin. Lumayan bagus. Bisa dilewati. Ya, ini sama ini. Sama bawah sana. Semoga saja besok panennya ya lumayan. Yang penting sih anu kalau cukup untuk kebutuhan sampai panen lagi. Kalau lahan ini kan ada hujan ya, biasanya 6 bulan sekali baru ada hujan lagi ya. Paling tidak hasil panennya ini cukup untuk kebutuhan kita 6 bulan, atau kita bisa menanam kembali padi, dan sisanya nanti bisa kita jual dan kita tabung. Kalau ada, kalau enggak ada ya yang penting cukup saja. Kita lanjut lagi, ini sudah mau numbuh nih padinya. Ini kemarin yang kita ndaut di suwana di tengah baun sana, bawahnya bening kan dari suwana kemarin. Itu saya pakai motor itu, saya bawa ke sini toh. Nah, ini hasilnya. Cukup menurut saya sih ini cukup bagus. Semoga saja nanti panennya juga anu bagus juga. Amin. Yuk. Kalau di desa ya gini kegiatannya. Lumayan. Juga sudah mulai nampak bulir padinya. Ini juga ini yang kemarin. Ini yang kemarin pas semaian padinya yang kuning-kuning, ini bagian bawah ini. Ternyata ketika sudah ditanam ya cukup bagus. Bisa numbuh dengan bagus, yang penting pengairannya nanti semoga saja lancar, ada hujan lagi. Ini sudah mendung. Nah, ini juga suasana di daerah kami seperti ini di Gunung Kidul ya, Bolo. Gunung Kidul bagian utara. Seperti ini. Alhamdulillah lah, biarpun lahan tak ada hujan atau bisa ditanamin ketika musim penghujan, tapi cukup menjanjikan untuk kehidupan masyarakat sekitar yang bercocok tanam dan bertani. Mendung, semoga saja nanti hujan biar bisa nambah untuk pengairan. Ini sudah berapa hari ya umurnya ini? Aku bikin vlog itu tanggal berapa ya, vlog bercocok tanam itu loh, Bolo. Nah, itu sampai hari ini ya kurang lebihnya 2 bulan, kurang lebihnya 2 bulan. Ini nanti sepertinya panennya sehabis ini, sehabis lebaran kayaknya ini kalau masih seperti ini. Paling enggak ya sebulan-sebulan lagi. Atau mungkin malah pas lebaran. Ini suasananya ya juga bikin adem kalau lihatnya hijau gini. Yang penting airnya enggak telat, cuma ya namanya taan apa? Tak ada hujan kan, cuma menunggu air hujan. Kalau hujan aja bisa ditanamin. Ini ya alhamdulillah bulan apa ini, Maret, masih ada hujan, jadi kita masih berharap bisa panen. Moga-moga aja yo bisa dijaga ke. Kalau sebelah bawah ini sudah bukan punya kita, ini punya orang lain. Di sungainya ada di bawah situ. Itu sungainya ada di situ. Itu juga kalau musim penghujan gini bisa menjadi spot mancing yang lumayan bagus. Atau kita lihat aja ke bawah ya. Tapi banyak anunya apa? Ular. Ngeri juga sih kalau banyak ular. Ular.
nanti kita lihat kalau ada jalannya mana ya. Kebun. Ini sungai yang ada di bawah tadi seperti ini. Ada airnya, cuma kan kalau mau buat pengairan harus naik setinggi itu, susah kalau nggak pakai diesel. Tapi kalau nggak ada hujan ya nanti kita bisa ambil airnya dari sini. Bunga apa ya? Cukup indah nih, bunga apa belum? Kita balik ke atas lagi. Tidak ada jalannya. Lagi. Naik lagi krip. Kalau Mas Putra Aditama itu naik lagi ber, yang sudah subscribe ke channelnya itu manggilnya kepada pemirsa ya ber, kalau saya bikin ya krip masuk enggak ya. Oke krip, kita lanjutkan lagi lihat-lihat sawah desanya pemirsa. Nah pemirsa, ini kita ganti klip gitu, gimana itu diambil dari karena subscriber ya, subscriber yang sudah mendukung channel ini, subscriber sambil jadi klipnya. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, matur nuwun. Sampai di titik ini saya sudah alhamdulillah banget, semoga saja bisa selalu menghibur dan bermanfaat untuk para pemirsa semuanya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan dukung channel ini. Kritik dan saran juga boleh untuk agar saya terus berkarya, terus menyajikan video-video yang semoga saja menghibur dan bisa bermanfaat untuk sobat YouTube semuanya, pemirsa YouTube semuanya. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti video kali ini, dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis, yang sudah mendukung channel ini. Tetap di DHE TV Deso, akan kita sajikan video-video yang semoga saja menghibur dan bermanfaat untuk pemirsa semuanya di DHE TV Deso. Cukup sekian dulu, sampai jumpa lagi nanti di video-video selanjutnya. Matur nuwun dan jangan lupa bahagia.